Halo guys, selamat malam semua. Pada malam ini saya akan berbagi tips untuk bagi para pengidap asam lambung. Jikalau kamu biasanya pada malam hari guys ya, kambuh asam lambungnya dan kita coba. Saya dengan memakai metode ini guys ya, sapu tangan. Pertama ambil setrika, panaskan, lalu lalu gosokkan setrika ke sapu tangan yang panas guys ya. Nah, jika lo panas, kalau bagi saya sih agak panas. Lalu pertama tempelkan ke kaki guys ya. Oke lagi guys. Aduh, biasanya kalau orang penyakit asam lambung guys, katanya sih batuk juga bawaannya, bawaan asam lambung itu guys. Aduh, ini panasnya guys, seperti ditarik guys. Sampai merah guys ya. Nah, ini udah merah guys. Usahakan lagi ke tangan, ke kaki kiri guys ya. Ke kaki kiri guys. Pertengahan kaki guys ya. Teman, dengan kaki. Dengan kaki itu, guys. Aduh. Sampai panas guys, tapi jangan sampai melepuh guys ya kakinya guys ya. Oke, udah merah guys. Saya penyakit asam lambung sudah 6 tahun guys, tapi dengan metode ini baru hari ini saya coba. Tumitnya guys ya, coba tumitnya hari ini, tapi tadi jam kedua kali inilah, tapi hari ini tadi sebelum tidur tadi sebentar saya coba, jadi saya bangun lagi guys. Di tengah guys ya.
guys. Seperti ditarik-tarik, guys. Jadi, oke. Ini kita buat lagi ke ulu hati, guys ya. Ulu hati. Coba lagi guys, diulang-ulang guys ya, panaskan. Kelihatan guys ya. Ulangi. Sebelah kanan guys ya. Titik-titiknya tergantung kalian guys ya, mana yang perlu titik-titiknya. Sambil sebelah kiri guys, aduh enak kali guys. Ya. Sampai panas guys ya. Coba di kepala guys ya. Tempelkan di kepala guys. Ini di pipi guys ya. Sekarang pipi kiri guys ya. Ini guys. Coba di leher guys ya, perhatikan guys, jangan sampai apa guys ya, melepuh. Karena di leher juga perlu guys, karena angin banyak guys di leher guys.
Ini tidak ada guys ya, tidak ada dulu guys, tidak ada ya guys ya, tidak ada. Kayaknya langsung cepat dia apa guys, apa diserap tubuh panasnya sapu tangan ini guys. Coba dulu sekali lagi di kepala guys. Tips ini ya secara pribadi lah guys ya, cukup di sini ya guys ya. Kita ulang lagi guys, langsung cepat dingin guys. Kita bikin lagi. Coba di kepala guys ini guys. Bikin lagi. Coba di betis guys ya, betis.
cukup guys ya, cukup. Oke, semoga kalian sembuh. Amin.